22 Oktober 2024 merupakan Hari Santri Nasional dan santri dari berbagai pondok pesantren di seluruh Indonesia. Khususnya di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba, Kabupaten Bangka merayakan Hari Santri Nasional 2024 dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Acara tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan ukhuwah dan solidaritas di kalangan santri. Melalui Hari Santri Nasional, Heriansyah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba berharap kepada seluruh santri untuk tetap semangat belajar dan peran santri sebagai generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun bangsa. Selain itu, para santri juga diminta untuk menjaga akidah dan akhlak dalam bermasyarakat dan diingatkan untuk terus giat belajar agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Untuk mengingati Hari Santri untuk tahun ini sesuai dengan tema yang diusungkan pada tahun ini, yaitu merenggu masa depan. Saya berharap kepada santri-santri untuk ke depan harus bisa menjaga amanah, terutama amanah kita sebagai santri untuk memperjuangkan, meneruskan cita-cita para pejuang dahulu. Dengan semangat yang berkobar, santri diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik. Semoga Hari Santri Nasional tahun 2024 menjadi awal yang baik untuk langkah-langkah positif ke depan bagi santri bangsa Indonesia. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews, melaporkan.